Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel MWC NU Tanggung Gunung. Mudah-mudahan sahabat semuanya juga dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Dan kali ini kita berada di lokasi yang akan dibangunnya gedung MWC NU Tanggung Gunung. Bertepatan dengan hari ini, kita akan melaksanakan peletakan batu pertama. Alhamdulillah sudah hadir beliau Kiai Haji Abdul Hakim Mustofa selaku ketua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Tulungagung. Untuk itu, tonton sampai habis, jangan lupa subscribe bagi yang belum, share ke teman-teman Anda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat pertolongannya lah saat ini Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Tanggung Gunung bisa memulai pengerjaan proyek besar pembangunan gedung MWCNU. Insyaallah nantinya gedung ini akan dijadikan sentral kemaslahatan umat, pendidikan, studio dakwah NU MAD dan juga tempat ibadah. Untuk itu, kami mengajak segenap lapisan masyarakat turut andil dalam menginfakkan sebagian rezeki saudara semua. Seberapapun rezeki yang saudara infakkan, besar bagi kami untuk segera merealisasikan gedung Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Tanggung Gunung. Saya Haji Abdul Hakim Mustofa, Ketua Nahdlatul Ulama Cabang Nahdlatul Ulama Tanggung Gunung. Pertama ucapkan terima kasih dan syukur alhamdulillah pada hari ini MWC NU Kecamatan Tanggung Gunung sudah memulai pembangunan kantor MWC. Mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala dan doa kita bersama, kantor yang sekarang dimulai kan segera bisa jadi dan bisa dimanfaatkan untuk umat seluruhnya. Amin. Untuk itu kepada para masyarakat, kita sekolong dibantu bagaimana agar pembangunan ini segera bisa jadi. Insya Allah setelah pembangunan jadi akan bisa dimanfaatkan oleh warga Tanggung Gunung untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Mudah-mudahan kantor jadi akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, saat ini kita ikuti proses peletakan batu pertama gedung Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Tanggung Gunung. Ada 55 titik cakar ayam yang harus ditempati oleh jamaah, yang mana jamaah nanti akan mengumandangkan adzan dalam tiap-tiap titiknya. Dan kita ikuti bersama-sama hadiah Fatihah yang dipimpin oleh Kiai Jamaluddin selaku Rais Suriah, dan dilanjutkan pembacaan surat Alam Nasroh bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya saudara semuanya, sayup-sayup kita dengar bacaan adzan dari para jamaah yang sudah berada di titik-titik lubang cakar ayam. Thank you.
dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Hakim Mustofa selaku Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Tulung Agung dan juga Gus Khairul Rahim, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Bandung, dibantu oleh Mbah Imam selaku Khatib Suriah, sedang melaksanakan peletakan batu pertama gedung MWC NU Tanggung Gunung. Dilanjutkan pemotongan tumpeng oleh Kiai Hakim Mustofa, diberikan kepada Ustaz Prawoto selaku Nahkoda NU di Tanggung Gunung. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Dilanjutkan penyerahan secara simbolis tumpeng dari Pak Camat ke Kiai Jamaluddin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Dilanjutkan penyerahan tumpeng dari Mas Andri, salah satu anggota Dewan Kabupaten Tulung Agung, diserahkan kepada Mbah Imam Khatib Suriah NU Tanggung Gunung.